Sobat Cyber semua, hari ini gue bakal ngasih tahu ke Sobat Cyber 5W1H pada Forex. Penasaran? Yuk ikuti terus gue. What? Ya, Forex itu apa sih sebenarnya? Forex itu adalah transaksi pertukaran mata uang ya, Sobat Trader semua. Jadi kalau kamu misalkan pernah ke Money Changer, kamu pernah lihat kan di situ ada pertukaran mata uang. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalkan di trading forex ini, kamu memprediksi kira-kira ke depan tuh bakal kurvanya naik ataupun turun sih sebenarnya. Nah, di situ nanti akibat dari kenaikan ataupun penurunan tersebut yang kamu prediksikan, kamu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itu adalah pengertian dari forex. When? Kapan sih waktu yang tepat untuk trading di foreign exchange? Nah, waktu yang tepat itu adalah sedini mungkin ya Sobat Cyber semua. Selagi lo punya duit dingin, lo pakai aja. Jadi lo tuh pikirannya adalah, oh improve keuangan gue di kedepan hari. Nah, untuk why-nya, kenapa sih kita harus trading di foreign exchange juga? Karena semakin mudah kita trading, maka akan semakin baik juga. Mungkin kamu nggak akan berpikir bahwa, oh ini penting, tapi ketika usia semakin bertambah, maka semakin banyak kebutuhan yang kamu butuhkan, dan itu butuh uang juga. Makanya kamu gali dari sekarang juga. Nah, untuk where-nya di mana sih kita harus trading forex ini? Sebenarnya kamu harus trading di yang sudah teregulasi oleh Bapepti. Itu sangat penting ya Sobat Trader semua, karena kamu juga mau aman dalam trading. Nah, kamu bisa juga tuh ya download Cyber Future juga tuh. Karena Cyber Future ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Untuk Hunya ini siapa aja sebenarnya? Jadi kalau kamu misalkan masih kuliah ataupun kamu baru mulai kerja, itu juga bisa trading di foreign exchange. Nah, untuk how-nya itu adalah bagaimana sih caranya kita bisa mulai trading di forex. Nah, teman-teman atau Sobat Cyber semua bisa download link platform Cyber Future di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa untuk mulai trading juga ya teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman yang belum download MetaTrader-nya juga ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, Sobat Cyber semua, itu merupakan 5W1H untuk di forex sendiri. Nah, teman-teman sekarang udah tertarik belum untuk berinvestasi di foreign exchange? Nah, kalau misalkan teman-teman atau Sobat Cyber semua tertarik untuk invest ataupun trading di Cyber Future, kamu bisa coba aja klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Pakai kode referral gue untuk dapat diskon komisi sebesar 20%. Tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai sekarang juga.